teman-teman, kita udah nyampe di kota Gruyère. Tapi parkirannya agak di bawah, sekarang kita harus jalan kaki naik bukit 10 menit dari parkirannya. Tapi agak tinggi ya. Ya udah ngos-ngosan dong. Udah ngos-ngosan, so sekalian bikin cardio. Guys, parkirannya di sana. Di bawah situ. Nah, kita jalan kaki. Kaki sampai ke sini. Baru nyampe 1/8. Ya. Tuh, enggak deh, 1/4. Ke bawah. 1/5. Udah nyampe ke sini. Oh, iya. Oke. Karena itu tempat wisata, penuh banget ya, banyak banget orang. Dan seluruh kota bau keju. Agak sedikit bau terasi. Terasi kan sama keju sama aja di fermentasi kan? Sama-sama. Tapi kamu gak suka terasi, gimana dong? Suka? Banget rame, banyak banget tourist kesini. Tanggal merah cuy. Oh ya, kan sekarang hari ini juga tanggal merah. So, cukup banyak banget orang tourist kesini. Seluruh kota wangi keju. Kejujuran. Ternyata buat bikin keju, factory kejunya bukan di atas ini, tapi di bawah kotanya. So, di atas cuma kota tua sama castle. So, kita lihat dulu di castle. Sampai di puncak dan belakang kita tuh view-nya amazing. Api besar biar hangat. Oh yes. Nah, untuk bikin api besar di sini. Terus apa sih nyesnya? Iya. Viewnya so bagus. Itu pendasinya aja kali ya. Ayo, naik semua furniturnya. Kayak rumahnya Rapunzel di castle. Ini buat apa buat? Ini buat minum kali ya. Minum air dulu ya. Stoknya di sini. Ini buat yang apa? Storage room. Oh, storage. Make sense. Katanya. Emang ada sejarahnya di sini? Berapa? Ya, tapi sejarah sama dia sendiri. Thank you.
tamunya ya teman-teman. Lengkap semuanya sama wheelchair, sama semuanya sama kursi roda. Lengkap ya, wheelchair zaman dulu kayak gini tuh. Masih kayu ya, Masya Allah. Bagus banget itu ya, chandelier-nya. Ada kaca, sini Beb. Kayak di Lago Popak. Halo, ada kita kesini. Ini adalah honeymoon, patido honeymoon. Kecil ya. Biar nggak dingin ya. So, kalau pagi-pagi mau ngopi sambil ngeliatin tuh pemandangan ke taman ya kan, hidup seperti putri dongeng. Oh ini hobby roomnya. So oh, bete ya, mepi yang ada. Orang kaya kan mobilnya gitu. Oh, enggak, sama aja ya. Ini medalnya. Dia 100 tahun lebih tua daripada aku. Dan dia udah punya medal, aku enggak punya. Ada di atas kata. Kita udah nampaknya agak telat di sini, jam 4 semuanya udah mulai tutup teman-teman. Bukan jam 5 udah tutup, kita sekarang habis dari castle-nya di atas itu. Dan sekarang kita lagi bingung mau makan apa ya. Supaya di sini kan ada banyak, of course ada banyak makanan keju, fondue, raclette. Tapi putriku lagi gak mau makan. Cuma bilang aku gak mau, apa sih? Kan kamu juga bilang gak mau. Oh, toh aku mau aja. Nanti kita makan keju ya.